Ketemu lagi dengan saya, Kartika Aprilia, di perkuliahan tim teaching antropologi dengan saya sehari ini dengan rekan saya, Ibu Indah Cahyani. Hari ini kita akan ngobrol apa ya, Bu, ya? Mengenai antropologi, psikologi, Bu. Okay. Kartika. Baik, Bu. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, perjalanan lancar? Iya. Perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, Bu. Kita mulai aja kali ya, Bu, ya? Oke, boleh. Untuk materinya. Baik. Silakan, Bu Indah. Untuk materi perkuliahan hari ini adalah antropologi, psikologi. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa sih itu antropologi, psikologi, gitu. Ini kan dari dua ilmu, ya. Penggabungan dua ilmu antara antropologi dan psikologi. Nah, ini merupakan bagian dari ilmu antropologi yang berkembang pesat, terutama di Amerika, sehingga sudah menjadi suatu bidang ilmu sendiri, gitu. Sebutan antropologi psikologi ini awalnya oleh Francis, itu adalah seorang antropolog Amerika Serikat. Nah, sebelum disebut sebagai psychological anthropology atau psikologi antropologi, ini disebut sebagai culture and personality atau kebudayaan dan kepribadian. Banyak juga yang mengatakan ethnopsychology atau psikologi suku bangsa. Ya. Nah, di sini ada definisi antropologi psikologi menurut Amber dan Amber sebagai studi yang dilakukan oleh para ahli antropologi yang tertarik pada perbedaan psikologis diantara dan di dalam suatu masyarakat dan persamaan psikologis pada rentang yang luas di masyarakat. Nah, antropologi psikologi ini semenjak lahir itu sudah bersifat antardisiplin. Maksudnya antardisiplin itu apa sih? Nah, teori, konsep, dan metode penelitiannya itu banyak dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya antropologi atau psikologi saja, namun penggabungan antara antropologi, psikiatri, dan psikologi, gitu ya. Juga pendirinya juga berasal dari disiplin ilmu yang bermacam-macam. Jadi kita lihat ini adalah tokoh-tokoh antropologi. Nah, kemudian tokoh psikiatri juga ada Abraham Gardiner. Kemudian ada juga beberapa tokoh psikologi yang juga merupakan pendirinya, gitu ya. Nah, sejarah perkembangan awalnya dari ilmu antropologi psikologi ini muncul karena ada beberapa sarjana antropologi yang ketika melakukan penelitian di lapangan, ia menemukan bahwa ada beberapa manusia dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan non-Eropa Amerika yang sedang diamati, yang ketika waktu itu diamati sebagai subjek penelitiannya, ternyata bertentangan dengan apa yang mereka pelajari dari ilmu psikologi, gitu. Jadi kita lanjutkan, muncul pertanyaan seperti apakah karya seorang peneliti pada cabang ilmu antropologi psikologi. Nah, kemudian di sini ada beberapa karya penelitian yang dapat digolongkan ke dalam antropologi psikologi. Ini menurut Francis. Yang pertama adalah karya yang dihasilkan oleh seorang antropologi yang memiliki pengetahuan baik mengenai konsep psikologi atau karya yang dihasilkan oleh seorang ahli dari disiplin lain yang mempunyai pengetahuan baik mengenai konsep antropologi di samping pengetahuan mengenai konsep psikologi, atau kalau ini bukan seorang ahli psikologi, ya. Kemudian yang kedua, segala karya yang mempermasalahkan individu sebagai tempat atau wadah kebudayaan. Yang ketiga adalah segala karya yang memberikan pengakuan serius kepada kebudayaan sebagai variabel bebas maupun variabel terikat yang berhubungan dengan kepribadian. Yang keempat, segala karya dari seorang ahli antropologi
yang mempergunakan konsep atau teknik tes psikologi yang memberikan data tepat guna dalam bentuk yang dapat dipergunakan oleh para ahli antropologi. Selanjutnya yang kelima adalah ruang lingkup antropologi psikologi, itu sama dengan pengkajian secara lintas budaya gitu ya, atau cross cultural studies. Ini mengenai kepribadian dan sistem sosial budaya. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi masalah berikut. Yang pertama itu adalah hubungan struktur sosial dan nilai-nilai budaya dengan pengasuhan anak pada umumnya. Selanjutnya hubungan antara pola pengasuhan anak dengan struktur kepribadian rata-rata seperti yang diungkapkan dalam perilaku. Ada juga hubungan antara struktur kepribadian rata-rata dengan sistem peran atau role system dan aspek proyeksi dari kebudayaan. Selanjutnya yang terakhir adalah hubungan semua variabel di atas, jadi variabel A, B, C dengan perilaku menyimpang yang berbeda dari suatu kolektif ke kolektif lain gitu. Nah, teori yang dipergunakan dan hipotesa yang diuji dapat berasal dari ilmu perilaku atau disebut juga behavioral sciences. Apa saja, akan tetapi ciri khas penelitian antropologi psikologi adalah penekanannya pada perbedaan kelompok alamiah sebagai pokok perhatian gitu ya, bukan mengenai perbedaan individu di lapangan. Nah, ini adalah yang terakhir, lanjutan dari yang tadi adalah konsep kepribadian kebudayaan atau personality culture yang timbul sebagai akibat interaksi dari kedua ilmu tersebut atau psikologi dan antropologi. Sangat berguna, dan hal ini menyebabkan peneliti antropologi psikologi dalam studinya mengenai perilaku selalu memperhatikan faktor penyebab atau antecedent dan tidak akan puas hanya dengan pelukisan mengenai sifat-sifat khas saja sebagaimana yang umum dilakukan oleh para psikolog sosial. Selanjutnya, nah ini tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa karya penelitian yang dapat digolongkan ke dalam antropologi psikologi. Kemudian Milton di sini juga berpendapat bahwa ada tiga kelompok permasalahan besar dalam penelitian antropologi. Yang pertama adalah kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia atau human nature. Yang kedua adalah kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif tertentu atau typical personality. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian yang abnormal. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut timbul beberapa pokok permasalahan penelitian. Seperti ini yang kedua yang tadi dibahas ya, masalah kedua adalah hubungan antara perubahan kebudayaan dengan perubahan kepribadian dan hubungan antara perubahan kebudayaan dengan kepribadian abnormal. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan mengenai apa sih itu pengertian dari antropologi psikologi ya Bu Kartika ya. Terus juga tadi sudah dijelaskan juga sejarah-sejarahnya mengenai ilmu antropologi psikologi ya sebelumnya oleh beberapa tokoh pendiri antropologi, terus psikiatri dan juga psikologi. Nah, selanjutnya ada juga nih metode-metode yang digunakan dalam penelitian psikologi antropologi. Baik Bu Indah. Oh iya Bu Indah, kalau ngomongin penelitian pasti banyak banget ya, apalagi mengenai antropologi dan psikologi. Banyak banget kira-kira topik-topik yang memang bisa kita angkat ya Bu ya. Berarti iya, ya betul. Bu ya, mengenai antropologi psikologi. Kalau misalnya begini Bu, saya kan mau misalnya kita mau penelitian mengenai misalnya perilaku agresi pada supir bus yang memiliki suku Batak misalnya. Itu bisa juga termasuk dalam penelitian antropologi psikologi juga nggak ya Bu ya? Bisa,
tentu saja bisa, karena kan itu termasuk dalam yang tadi ya, ada etnopsikologi yang kita sebut penelitian mengenai suku ya. Jadi, nah ini nanti akan dijelaskan metode-metodenya, bisa menggunakan metode-metode penelitian antropologi psikologi dengan judul yang tadi sudah disebutkan Ibu Kartika, karena kan menyangkut suku bangsa juga ya, tadi disebutkan bahwa Batak ya. Nah, Batak berarti kan bisa masuk ya Bu ya, yang satu ya, variabel perilaku agresinya mungkin variabel masuk ke dalam variabel psikologinya gitu ya Bu ya. Terus ya. Mengenai sukunya itu sendiri, suku Batak, nah itu masuknya ke dalam antropologi ya Bu ya. Iya betul. Kayak seperti kemarin mungkin kita juga sudah sempat membahas ya Bu ya, banyak tentang ada komunitas, ada macam-macam, nah itu masuknya ke dalam situ ya Bu ya berarti ya Bu. Iya ya. Bisa masuk juga ke dalam penelitian antropologi atau etnografi ya, etnologi juga. Baik Bu, kalau tadi mungkin pemirsa mungkin tadi sudah dibahas sama Ibu Indah beragam macam apa sih yang memang sebenarnya termasuk ke dalam psikologi antropologi ya Bu ya, penelitian psikologi antropologi. Mungkin ya, saya akan bahas mengenai metodenya. Jadi di dalam penelitian antropologi psikologi ini sendiri, ini tuh ada beberapa metode yang bisa digunakan gitu. Mungkin saya cerita sedikit, kalau sebenarnya metode yang pertama kali biasanya digunakan dalam penelitian dalam antropologi itu biasanya yang dipakai itu adalah metode etnografis. Nah, metode etnografis itu mungkin sudah pernah dibahas di episode yang lalu. Jadi etnografis itu ada dua teknik, ada wawancara dan pengamatan. Namun kedua teknik itu tuh hanya hanya membahas yang tampak saja, yang overt, yang kita kalau kita bilang. Tapi kalau udah masuk ke antropologi yang berkaitan sama psikologi, nah itu juga harus ada yang covered, yang harus yang tidak dapat dilihat langsung. Kayak apa misalnya motivasi, terus atau misalnya nilai-nilai. Nah, itu kan seperti itu kan tidak bisa di tidak bisa di langsung dilihat. Nah, makanya dapat dikatakan ya metode untuk wawancara dan pengamatan itu sendiri itu belum cukup untuk digunakan pada penelitian antropologi psikologi. Nah, apa sih kalau menurut Kunchoro Ningrat kelemahan dari etnografi ini? Jadi dulu kan yang diambil itu ada deskripsi etnografi itu ada pada abad 19. Nah, yang bawa deskripsi etnografi itu sendiri itu adalah orang-orang seperti musafir, ada pelaut, ada pendeta, ada pegawai pemerintah. Nah, mereka yang memberikan informasi mengenai watak dan kebudayaan yang ada, ketika mereka datang ke wilayah itu. Nah, itu yang dibawa oleh para musafir pelaut, yang orang-orang yang membawa deskripsi etnografi tersebut. Nah, biasanya itu didapat tuh dari ketika ketemu nih, misalnya kayak kita ketemu orang baru gitu ya, pasti kan kita ngobrol gitu kan. Nah, deskripsi-deskripsi itu didapatnya dari itu, dari warga masyarakat yang memang mereka bertemu ketika memang bergaul gitu ya. Nah, terus kemudian tapi ada tapinya nih, kalau misalnya pengalaman ketika bergaul atau bertemu dengan orang-orang itu atau warga masyarakatnya itu baik, maka hasilnya pun deskripsi yang dimunculkan adalah yang baik pastinya. Oh ya, misalnya orang Jawa ini baik loh, dia lemah lembut. Terus kemudian, nah itu kalau misalnya memang baik. Tapi kalau misalnya orangnya yang ketika ngobrol tuh mungkin moodnya atau kondisinya kurang baik, nah nanti pasti hasilnya juga sebaliknya gitu. Oh enggak, orang Jawa misalnya, enggak kok mereka tuh gini gitu kan ya, misalnya hal-hal yang negatif bisa seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kelemahan etnografi. Kemudian, nah ini ada beberapa metode, makanya perlu ada beberapa metode yang kemudian dikembangkan dalam antropologi psikologi.
itu dikembangkannya pada awal abad ke-20. Yang pertama ada namanya metode eksak atau metode proyektif. Nah, ini yang menggunakan ini pertama kali adalah yang mengembangkan ini ada dua, ada Akar Diner, itu dia adalah seorang psikolog, kemudian ada Erlington, itu juga Rafflington, dia adalah seorang antropolog. Nah, mereka itu berdua mengembangkan metode eksak, yaitu metode yang menganalisis watak individu dengan menggunakan teknik-teknik proyeksi. Nah, para antropolog ini akhirnya menggunakan beberapa tes psikologi untuk menganalisis kepribadian umum dari warga masyarakat. Jadi contohnya itu ada namanya ada tes Rorschach, kita ngomongnya tes Rorschach, kemudian ada Baum tes, lalu ada TAT, kemudian ada HTP, DAP, SCT, dan lainnya. Oke. Sepertinya mau ada jeda dulu, jadi kita break dulu setelah yang satu ini. Baik, masih bersama saya dengan Indah Syahyanti dan Ibu Kartika Aprilia. Masih dalam program literasi episode antropologi psikologi dan metode-metode dalam penelitian antropologi psikologi. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai sejarah dari etnografi ya, dan penelitian etnografi itu ada wawancara ya, dan juga ada observasi juga atau pengamatan. Nah, selanjutnya masih dilanjutkan dengan metode-metode dari antropologi psikologi yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan oleh Ibu Kartika. Silakan Ibu Kartika. Baik. Tadi mungkin sudah ada beberapa contoh tes yang sudah kita bahas. Yang pertama ada contohnya adalah ada tes Rorschach, Baum, TAT. TAT itu adalah thematic perception test. Kemudian ada HTP, host three person. DAP ada draw a person. Kemudian ada SSC atau Shah sentence completion test. Nah, ada ke semua tes ini adalah dasarnya adalah teknik proyeksi gitu. Adalah tes proyeksi. Mungkin nanti tes-tes ini ada beberapa tes mungkin nanti akan dipelajari ya oleh adik-adik gitu ya di semester mendatang mungkin ya Bu ya. Iya. Ya. Ada praktikumnya juga ya biasanya iya. Ya. Iya. Baik. Oke. Jadi kalau menurut Sadli, proyeksi itu berasal dari kata projection dari yang diambil dari teori-teori psikoanalisa. Nah, kalau nih kemudian ada Bapak Sigmund Freud, dia adalah Bapak psikoanalisa. Proyeksi adalah proses di mana seseorang menganggap bahwa dorongan-dorongan, perasaan-perasaan, sentimen diri disebabkan karena orang lain atau karena dunia luar. Jadi base untuk tes ini adalah teknik ini. Jadi ya dianggapnya misalnya gini, kalau mungkin di sehari-hari kalau untuk proyeksi ini adalah misalnya kita lagi kita ngomong sama orang, sepertinya Bu Indah
sebel deh sama saya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tanya, oh enggak, Bu Indah enggak sebel sama saya. Nah, itu adalah biasanya muncul persepsi seperti itu karena sebenarnya dianya sendiri yang tidak sadar kalau dia itu sebel sama Bu Indah. Maka bilangnya, Bu Indah yang sebel sama saya gitu ya Bu ya. Jadi di seperti diproyeksikan di apa ya? Diproyeksikan ke orang lain ya Bu ya? Iya betul. Gitu. Ke orang yang, nah kalau ini kalau untuk tes proyeksi ini nanti dari tes-tes tersebut itu akan memunculkan seperti itu. Jadi ketika diberikan alat tes, nah nanti itu langsung muncul tuh dari diproyeksikan yang ada di dalam diri subjek atau kita ngomongnya klien ya Bu ya, kalau di psikologi ya. Ya nanti berasal dari yaitu dorongan-dorongan, perasaan atau sentimen yang ada di dalam diri seseorang dan pengalamannya dia juga ya. Jadi memang itu adalah hal-hal yang ada di dalam dirinya dia gitu ya, yang betul, Bu Indah, akan diproyeksikan, yang akan dikeluarkan. Betul. Kemudian ada ini ada tokoh dan namanya Lindsay. Dia memberikan beberapa penilaian sehubungan dengan penelitian antropologi psikologi yang menggunakan metode eksak dengan tes proyeksi. Yang pertama adalah konsep kepribadian umum atau basic atau model personality structure belum menjadi konsep yang mantap karena masih banyak individu dalam suatu kebudayaan yang memiliki kepribadian menyimpang dari kepribadian umum yang ditentukan berdasarkan data teknik proyektif. Kemudian yang kedua, ada proses perubahan kebudayaan yang makin lama makin cepat dialami oleh hampir semua kebudayaan di dunia ini menambah keanekaragaman watak dari individu yang menjadi warga dari suatu kebudayaan. Jadi agak sulit juga nih Bu sebenarnya kalau pakai teknik proyeksi ini gitu, karena kan kebudayaan, dinamika kebudayaan gitu ya, perubahan kebudayaan tuh makin lama makin berbeda cepat ya. Terus akhirnya makin banyak tuh, apalagi kemarin mungkin sempat dibahas sedikit mengenai ada akulturasi, terus kemudian ada hal seperti itu yang bisa akhirnya menyebabkan keanekaragaman watak dari individu itu sendiri. Iya, karena kan masing-masing individu itu punya pengalaman sendiri ya. Jadi hal itu juga yang membuat kepribadian umum ini menyimpang. Maksudnya kepribadian dari suatu suku gitu ya. Mereka punya pengalaman walaupun dia dididik dalam suatu kebudayaan yang sama, namun interaksinya dengan dunia luar kan berbeda ya. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat ada perbedaan watak kepribadian umum yang membuat Bu, ini agak-agak sulit ya. Benar, untuk lebih variatif, lebih bervariasi ya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka suatu masyarakat terdapat beberapa jenis adat istiadat pengasuhan anak dan beberapa jenis proses enkulturasi dan sosialisasi berdasarkan subkebudayaan, golongan sosial, golongan agama dan lain-lain. Maka suatu masyarakat dapat memunculkan kepribadian umum. Kemudian ada yang keempat, hasil tes proyeksi harus dicocokkan dengan data yang diperoleh dari metode etnografi kualitatif yang lain seperti data pengalaman, pengamatan, dan wawancara. Jadi harus benar-benar di cross-check nih Bu, jadi nggak cuman seperti kita ya, misalnya kalau memang melakukan penelitian nggak hanya dari satu, dari wawancara aja, wawancara, enggak bisa seperti iya. itu ya Bu ya. Harus gitu. Di cross-check lagi dengan metode lain ya, supaya lebih akurat datanya. Betul, apakah memang seperti betul. Itu dari mesti dari dilihat juga dari observasi, dari tes-tes kalau kita psikologi dari tes-tes juga psikolo, ya. Psikotes juga ya Bu ya gitu. Nanti dicek nih, dilihat oh dari sini hasilnya ini gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin sulit dari mengenai metode ini gitu. Jadi nggak cuman satu, pakai tes proyeksi aja nih udah bener nih, misalnya orangnya dia misalnya agresifnya tinggi gitu. Gak bisa seperti itu, kita juga harus ngecek lagi Bu gitu dari menggunakan misalnya wawancara, observasi dan dokumen-dokumen lainnya yang memang ada di deskripsi antropologi etnografi etnografi. Oke. Kemudian yang ini yang pertama ada namanya tes proyeksi, dia adalah namanya draw a person atau DAP. Ini atau kita nyebutnya good enough Harris draw a person test. Nah,
Ini adalah alat tes kepribadian proaktif psikologis atau tes kognitif yang digunakan untuk mengevaluasi anak-anak dan remaja untuk berbagai tujuan dulu dipakainya untuk itu, Bu. Kemudian dikembangkan oleh Florence Goodenough tahun 1926. Nah, tes ini pertama kali dikenal sebagai Draw a Man Goodenough. Gitu. Jadi ini orangnya kalau kita lihat ada fotonya. Nah, ini adalah Florence Goodenough. Kemudian uji administrasi melibatkan administrator meminta anak-anak untuk melengkapi 3 gambar individu pada potongan kertas terpisah. Anak-anak diminta untuk menggambar seorang pria, seorang wanita, dan diri mereka sendiri. Setelah itu nggak ada instruksi lagi. Jadi anak-anak nanti bebas untuk menggambar, membuat gambar yang dia mau. Gitu. Jadi dibebasin. Kemudian, nah ini draw a person test apa namanya? Jadi di DAP itu sendiri juga kita nyebutnya DAP. Tidak ada yang benar atau salah dari jenis gambar meskipun hasilnya gitu ya. Kalau misalnya sudah gambar tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi meskipun si anak harus bikin gambar orang satu dari keseluruhan gitu ya, dari ujung kaki sampai dari kepala ujung sampai kepala, ujung kaki. Sampai nah, ujung kaki. Itu juga enggak salah gitu. Tuh. Kemudian kemudian juga tidak ada batasan waktu, tapi biasanya sih sekitar 10 atau 15 menit untuk menyelesaikan ketiga gambar. Kemudian tes ini sepenuhnya non invasif atau tidak menimbulkan resiko dan tidak mengancam untuk anak yang merupakan bagian dari daya tariknya. Soalnya kan namanya juga menggambar ya, Bu, ya. Iya. Gitu. Pasti semua orang juga, saya pun masih senang menggambar loh, Bu, gitu. Karena sebenarnya tes ini juga tidak hanya digunakan untuk anak-anak ya. Sampai sekarang pun kayak kalau misalnya interview pekerjaan ada juga yang masih menggunakan tes seperti ini ya, untuk orang dewasa juga bisa sebenarnya, jadi bukan iya, hanya betul. Untuk anak-anak. Iya betul, malah ini kalau sekarang sih mungkin dipakai buat, malah banyak dipakai loh, Bu, untuk iya. Berbagai macam. Karena kegunaan fungsinya fisik. Juga untuk proyeksi diri gitu ya, betul, jadi Bu. Sangat berguna lah di betul. Lingkungan. Kemudian tadi kan sudah ada DAP, kemudian ada HTP atau Host Three Person, itu adalah salah satu tes grafis yang gunanya untuk melengkapi tes grafis yang lainnya, yaitu mengetahui hubungan keluarga. Nah ini di antropologi psikologi ini sangat dipakai, karena kan hubungannya dia sama keluarga. Kalau keluarga kan kemarin mungkin kita sudah bisa bicara kalau keluarga adalah komunitas kecil, benar nggak, Bu? Iya, nah, dari situ betul. Kita bisa lihat nih, oh seperti apa nih, gitu kan ya, gitu. Karena kan seperti kemarin enkulturasi itu ya, Bu, ya, maksudnya banyak nilai-nilai yang memang datang dari sejak lahir gitu ya, udah di ini. Nah ada proses pertumbuhannya seperti itu gitu. Nah dari tes grafis ini juga bisa muncul nih, Bu, seperti itu kalau kebudayaannya seperti apa gitu, misalnya kedekatannya dengan ibu, dengan ayah gitu ya. Iya betul, misalnya kalau misalnya biasanya kalau mungkin di daerah mana ya yang wanitanya, oh di daerah Minang ya, yang wanita itu dianggap lebih dominan ya, kalau yang Minang ya, ya. Mungkin nanti ketika gambarnya itu nanti gambarnya bisa rumahnya lebih besar daripada gambar dari pohonnya seperti itu. Itu nanti dari situ bisa dilihat tuh, Bu, tuh hubungannya seperti itu. Kemudian tes HTP umumnya memiliki tujuan untuk mengukur keseluruhan pribadi. Biasanya waktu yang dipergunakan dalam tes ini biasanya normalnya 10 menit gitu. Ada beberapa alasan digunakannya tes HTP, yaitu yang pertama adalah ketiga objek tersebut paling dikenal oleh orang ya, oleh manusia, oleh kita ya, Bu, ya, gitu. Paling dikenal lah, hampir semua orang juga. Yang kedua, hampir semua orang tidak menentang diminta untuk menggambar. Itu balik lagi ya, Bu, ya, saya sendiri aja yang mungkin sudah dewasa seperti ini gitu ya, masih senang gambar-gambar ya, gitu kan ya. Ya. Untuk rilis stres juga sebenarnya iya, menggambar ya. Bu. Benar-benar. Kemudian yang ketiga, dibandingkan dengan objek lain, objek yang lebih ketiga objek ini dapat menstimuli atau yang sifatnya lebih jujur, lebih bebas.
gitu. Oh, jadi ketahuan nih. Biasanya kan mungkin kalau kita ngomongin keluarga gitu ya Bu ya, mm-hmm. agak terbatas gitu ya Bu ya, benar nggak? Makanya dengan gambar ini nanti bisa ketahuan tuh. Nah dari situ kita bisa. Iya, jadi menggalinya bisa lebih mudah lewat, juga gitu ya. Betul, menggalinya bisa lewat gambar juga gitu. Mm-hmm. Ibaratnya setelah digambar kan pasti ada tahap konfirmasi juga ya ke subjeknya gitu. Apakah memang benar seperti yang digambar gitu, atau bisa juga soalnya kan kemungkinan juga tidak sama gitu ya. Jadi ada, nah makanya wawancara itu juga harus dilakukan setelah gambar ini gitu ya. Betul Bu. Baik, kemudian selain ada HTP atau history person, ada juga ini namanya tes proyeksi tes Baum. Baum itu artinya pohon. Tes Baum ini merupakan tes kepribadian yang diciptakan oleh Emil Jacker dan dikembangkan oleh Carl atau Charles Koch. Nah, dipublikasikan pertama kali pada tahun 1959. Nah, ini nih Bu, tadi saya katakan lagi, kenapa kita tidak cukup hanya menggunakan observasi dan wawancara. Misalnya kita menggunakan ketiga tes ini, yang tadi ada DAP, ada HTP, dan kemudian ada Baum. Nah, nanti dari situ kita bisa ngelihat tuh Bu, apakah memang benar-benar orangnya seperti ini gitu ya. Misalnya dari DAP, ketika DAP kan ada orang diminta misalnya menggambar orang, manusia gitu ya Bu ya. Diminta menggambar manusia, nah kita bisa cross check nih Bu di HTP, kan ada gambar manusianya juga, benar nggak Bu? Nah, betul. Apakah sama atau enggak? Oh, kira-kira kalau misalnya sama, seperti itu bisa kelihatan. Kemudian dikaitkan lagi dengan tes Baum ini pohon. Terus bisa di compare lagi dengan misalnya pohon yang ada di HTP-nya. Ya, di tes HTP. Nah, berarti kan bisa kelihatan nih, ini orang benar-benar jujur atau enggak gitu. Tapi sekarang karena banyak yang di alat tes yang suka bocor, jadi kadang-kadang orang tuh mempelajari ya gambarnya jadi, enggak ini ya Bu ya, bukan sesuai dengan proyeksi. Benar, diri jadi jadinya memanipulasi gitu ya. Oh, supaya saya bagus saya mesti gambar seperti ini pohonnya. Iya, karena itu sebenarnya ini salah tuh, ya Bu ya. Iya gitu. Harusnya jadi udah padanya aja, benar enggak Bu ya? Iya benar, jadi memang aslinya seperti itu. Kalau sekarang kan seperti dipelajari ya, ibaratnya ya, karena adanya proses belajar itu jadi berubah dari apa yang sebenarnya ingin digali gitu. Akhirnya nggak ketahuan karena iya hasilnya beda gitu. Iya benar, apalagi ditambahin wawancara pas ngobrol gini, wah ketahuan nih bohong. Ya udah, iya itu yang membuat tes jadi tidak akurat seperti itu ya. Yang aturan harusnya diterima gitu ya, kerja gitu misalnya, gara-gara gambar-gambarnya terlalu dimanipulasi supaya kelihatan baik gitu kan ya. Kan ada tahap konfirmasi juga, makanya tadi seperti itu, kita tidak hanya melihat dari gambar tapi betul. Juga perlu konfirmasi dengan ya, ya tadi observasi dan wawancara. Iya, makanya semuanya di cross check tuh pasti nanti disinkron, misalnya kalau kita disinkronisasi gitu ya, disamakan ya. Kira-kira apa, seperti apa gitu. Baik, kemudian selain ada tes Baum juga ada ini tes proyeksi yang keempat, ada TAT atau Thematic Apperception Test. Ini adalah pengukuran yang bersifat proyektif yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola dari pemikiran seorang, sikap, kapasitas, dan respon secara emosional pada bahan-bahan tes nanti yang diberikan, yang kalau kita lihat sih agak rancu sebenarnya gambar-gambarnya. Nah, nanti dari situ muncul tuh kan kita mungkin kalau mungkin bisa dilihat di gambar ini, kalian bisa lihat misalnya sedikit nih ada salah satu kartu gitu ya di gambar. Nah itu ada seorang wanita lagi pegangan apa gitu ya. Nah itu nanti pasti berbeda antara saya sama Ibu Indah mempersepsikannya, benar ya Bu? Iya, kita ya. Menceritakannya pasti berbeda ya. Nah dari situ nanti bisa muncul tuh pola pikirnya seorang ini seperti apa. Nah dari seperti itu kemudian
TAT terdiri dari satu set kartu yang menggambarkan manusia di dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi nanti itu banyak, ada berapa, saya kurang hafal sih Bu ya, tapi memang cukup banyak kalau untuk kartu TAT itu. Nah bentuknya seperti ini, gambar-gambar banyak dan gambar lainnya. Kemudian nanti ya subjek diminta diberikan untuk mengatakan pada pemeriksa gitu ya, suatu kisah atau cerita dari masing-masing kartu berikut dengan berikut unsur-unsurnya dan peristiwa yang ditunjukkan di dalam gambar. Baik, Bu Kartika, seru sekali membahas mengenai metode-metode ini ya, karena nantinya akan berhubungan dengan psikologi juga, dan adik-adik di sini juga pasti akan mempelajari mengenai alat-alat tes beberapa psikologi tes juga. Ya, Bu, ya? Iya. Oke, kita sudah masuk ke waktu untuk jeda iklan dulu. Jadi akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap bersama Literasi. Kembali lagi bersama kami dalam acara Literasi episode Team Teaching Antropologi dan Psikologi, dan kita masih membahas mengenai metode-metode dalam penelitian antropologi psikologi. Baik, Bu Kartika, kita melanjutkan dari tadi ya, masih dalam tes proyeksi, masih dalam tematik A perception test. Di sini ya, masih melanjutkan. Silakan Ibu Kartika. Baik, dilanjutkan pembahasannya. Baik. Kembali lagi ke yang tadi untuk tes proyeksi yang TAT. Nah, jadi untuk TAT ini sebenarnya jadi dari sejumlah besar riset yang menggunakan TAT ini menunjukkan bahwa budaya, jenis kelamin dan kelas harus diperhitungkan ketika menentukan apakah satu respon yang spesifik pada satu kisah atau cerita dari kartu tersebut adalah tidak biasa, atau apakah mungkin suatu respon yang normal dari seseorang di dalam kelompok tertentu. Jadi budaya, jenis kelamin, sama kelas. Nah ini bisa kelihatan nih Bu, ketika memang si kliennya atau subjek gitu ya Bu ya, melakukan tes proyeksi TAT ini gitu. Jadi nanti ketahuan nih, misalnya gini Bu, misalnya dicontoh di kartu label yang 6GF gitu ya, menunjukkan seorang wanita yang lebih muda yang didudukan memutar dari manusia yang lebih tua dan yang manusia yang lebih tua itu juga merokok satu pipa. Nah, kebanyakan untuk yang hal-hal yang maksudnya pria gitu ya, yang berjenis kelamin pria atau orang yang memang dia memiliki dominasi laki-laki atau pria atau yang lebih jantan lah ya gitu. Nah, itu tidak akan bereaksi terhadap gambar ini gitu. Jadi karena gambar ini bisa sebenarnya menyiratkan satu keagresifan. Nah, tapi berbeda kalau misalnya yang mempersepsikannya itu adalah seorang wanita. Mereka pasti akan menganggap gambar ini adalah agresif banget gitu. Satu hal yang sangat agresif gitu. Dan biasanya mengganggu gitu. Dan wanita itu biasanya akan menganggap
gambar ini adalah suatu hal yang membahayakan. Gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena banyak penelitian, peneliti yang mempertimbangkan menganggap bahwa perbedaan jenis kelamin di dalam respon pada kartu sebagai suatu cerminan atau pantulan atau proyeksi gitu ya Bu ya, dari ketidakseimbangan yang umum dalam hal kekuasaan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya memang dia lebih di gambar ini gitu ya, kalau yang memang lebih dominan adalah laki-laki, nah ini adalah sesuatu yang wajar gitu, untuk gambar ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya tes proyeksi yang tadi, tes Rorschach, atau kita sebutnya adalah tes Rho, atau kita nyebutnya ini Ingbold. Ini biasanya dipakainya sama psikolog-psikolog klinis nih Bu. Nah, tes ini diciptakan oleh Hermann Rorschach tahun 1921. Jadi penggunaan interpretasi desain yang ambigu untuk menilai kepribadian individu. Jadi fungsinya adalah memang untuk menilai kepribadian dari individu. Gitu. Nah, mungkin bisa dilihat kalau di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar-gambarnya seperti ini. Gitu. Kalau kita lihat kan mungkin ya Bu Indah ya, ini kan ambigu sekali ya Bu ya. Gambarnya iya, tidak kayak tinta ya. Karena iya benar, hanya bercak tinta saja ya Bu ya. Gitu. Mungkin ada yang berwarna hitam dan ada juga memang yang berwarna berwarna-warni, tergantung dari urutan kartunya Bu. Gitu. Kemudian ada lagi yang selanjutnya namanya tes ini tes inteligensi, ini juga digunakan untuk salah satu metode yang dikembangkan dalam antropologi psikologi. Itu ada tes inteligensi, yang pertama ada WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Nah, ini diciptakan oleh Wechsler, tokohnya, di tahun 1949. Nah, menciptakan skala inteligensi pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan skala WB atau Wechsler Bellevue Intelligence Scale, dan dinamakan WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Gitu. Ini untuk yang children. Kemudian ada lagi juga sama satu lagi yang untuk dewasa. Kalau dewasa namanya WISE, Wechsler Adult Intelligence Scale kalau nggak salah. WISE, ya. Kemudian tes kalau yang WISC ini pada tahun 1974 direvisi menjadi WISCR, huruf R singkatan dari VICE. Tes ini dipakai untuk mengukur inteligensi anak-anak usia 6 sampai 16 tahun. WISCR terdiri dari 12 subtes yang dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ada skala verbal dan juga skala performance. Kalau skala verbal ini biasanya dia ngukur ada information atau informasi, lalu ada comprehension atau pemahaman, ada aritmetik atau hitungan, similarities atau kesamaan, kemudian ada vocabulary atau kosakata, dan ada digit span atau rentang angka. Kemudian untuk yang skala performansi itu ada picture completion atau kelengkapan gambar, picture arrangement atau susunan gambar, kemudian ada block design atau rancangan balok, lalu ada object assembly atau merakit objek, lalu ada coding atau sandi, kemudian ada maze juga atau taman sesat gitu. Jadi ada maze nanti ya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga WSEC ini penilaiannya dia berdasarkan skor, jadi nanti ada jawabannya juga gitu ya, nanti disamakan gitu, nanti dari skor tersebut nanti diterjemahkan dalam angka standar melalui tabel norma sehingga diperoleh angka IQ untuk skala verbal dan IQ juga, skor IQ juga untuk skala performansi, dan ada IQ untuk keseluruhan skala. Nah, ini ada golongannya dari
hasilnya kalau misalnya IQ-nya di bawah 65 itu dia masuknya ke mental defektif atau keterbelakangan mental. Kalau 66 sampai 79 itu borderline, 80 sampai 90 itu dual normal atau masih lambat belajar kalau kita katakan, lalu 91 sampai 110 ada average, 111 sampai 119 ada bright normal, dan seterusnya lah ya gitu ya, sampai di atas 128 itu ada very superior atau sangat superior. Jadi ini ada indikatornya juga ya Bu Kartika ya, nanti dari skor skalanya itu nanti dilihat di tabelnya ya, bisa ketahuan masuk ke kategori yang mana gitu ya. Betul, nanti dari IQ yang memang rough score nanti diubah menjadi skor norma seperti itu. Jadi kita ngomongnya seperti itu ya, nanti akhirnya ketahuan oh dia IQ-nya segini gitu. Oh berarti dia misalnya rata-rata atau superior gitu misalnya. Oh dia masih lambat gitu. Okay. Kemudian ada lagi selain tadi ada WSC, ada lagi tes inteligensi namanya Army Alpha Intelligent Test. Nah, tes ini terdiri dari 12 soal yang berisi kombinasi deretan angka dan deretan bentuk soal yang satu terkadang terkait dengan soal sebelumnya. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan daya tangkap dalam menerima dan melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat. Contohnya misalnya naratornya mendiktekan soal, misalnya coretlah angka ganjil dalam kotak dan coretlah angka genap yang beruruf dalam lingkaran, kerjakan gitu misalnya. Pada dalam berjawaban akan diberikan gambar sebagai berikut. Nah ini misalnya disuruh nih buru-buru lah, pokoknya gitu ya, angka ganjil dalam kotak gitu ya, angka genap dalam lingkaran misalnya, yang mana gitu kan, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya ini tes inventory ya Bu ya, ini juga salah satu yang dikembangkan dalam antropologi psikologi, ada namanya Edward Personal Preference Schedule atau EPPS. Ini juga nanti belajar ya Bu ya sepertinya ya di semester berapa ya, saya nggak hafal ya, semester berapa ya, iya iya, sekarang tingkat 2 kali ya, tingkat 2 atau 3 ya, ini ya. Nanti mungkin mungkin adik-adik sekalian nanti akan belajar juga ya. Jadi saya mungkin di sini hanya secara garis besar aja ya, gitu ya Bu ya, yang dijelaskan gitu. Kemudian tes ini terdiri atas pilihan jawaban yang paling mencerminkan diri Anda. Tes ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan dan motif seseorang. Mungkin adik-adik juga pernah mengerjakan tes ini sebenarnya Bu. Nah, ini nggak usah dipelajari ya waktu tesnya. Enggak, maksudnya pernah mengerjakan tes ini ketika mungkin waktu SMA ya Bu ya. Iya. Dulu saya waktu suka SMA ada ya waktu. Iya, pernah dikasih apa, tes ini. Tes minat bakat gitu juga suka ada. Iya, benar, yang tes minat bakat yang pas mau mungkin pembagian atau jurusan gitu ya Bu ya waktu SMA. Apakah IPS, apa IPA atau bahasa sekarang masih ada ya Bu ya? Mungkin kurang tahu, kayaknya udah lama sekali. Iya, udah enggak ini deh. Ya antara IPA atau IPS gitu ya Bu ya, nanti disuruh ngisi ini. Nanti jawabannya biasanya ada A, B gitu ya, dipilih salah satu. Nah, itu EPPS. Gitu misalnya saya orang yang teratur gitu ya. Terus yang bawahnya lagi saya suka berteman. Nah, nanti suruh pilih. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu ya gitu. Ini mencerminkan, yang mencerminkan dirinya saja. Jadi jangan suka-suka. Betul-betul. Oke, kemudian ada lagi yang ke-9 ya, Dashah Sentence Completion Test atau SSC. Ini dibuat oleh Joseph M. Seh dan beberapa psikolog lain dari New York Veteran Administration Mental Hygiene Service. Nah, bentuknya itu kalimat yang tidak sempurna dan harus dilengkapi oleh testi atau klien atau subjek gitu ya, sehingga menjadi kalimat yang utuh gitu. Ini juga termasuk teknik proyektif. Teknik proyektifnya adalah completion task, jadi melengkapi tugas. Nah, ini fungsinya ini kalau untuk SSCT ini. Kemudian, asumsi dasar kalimat tidak sempurna atau incomplete sentence dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsangan yang terdapat atau berkaitan dengan isi kalimat tersebut.
SSCT dapat digunakan sebagai bahan awal untuk suatu wawancara eksploratif lebih dalam, karena jika waktunya cukup, kita bisa menanyakan per item. Dapat dilakukan secara individual atau kelompok dan berkisar antara 20-40 menit. Nah, jawabannya biasanya jawaban spontan. Nah, jadi langsung tuh dari dalam diri tuh proyeksi dari dalam diri. Makanya tidak boleh mengisi terlalu lama, karena terlalu lama akan memicu seseorang untuk berpikir gitu. Pikir ya, Bu ya. Makin lama mikirnya makin enggak valid, karena malah jadi enggak spontan, enggak apa yang keluar gitu. Makanya harus dibatasi waktunya untuk mendapatkan respon yang spontan itu ya. Kadang-kadang kan orang kalau jawab mikir gitu ya. Faking good ya, Bu ya, supaya tampak orangnya itu yang baik. Apa, benar gitu ya. Makanya jadinya enggak perlu seperti itu ya. Pokoknya itu jawabannya yang spontan saja kalau untuk tes ini. Seperti itu. Oke. Kemudian misalnya ini contoh sikap terhadap perasaan takut. Ini ada di item nomor 7, 23752. Nah, misalnya saya tahu kalau aneh, saya tidak berani, teririk. Nah, misalnya seperti itu. Atau kebanyakan teman-temanku tidak tahu bahwa saya takut terhadap. Nah, ini kan bisa ketahuan nih, Bu. Langsung. Gitu hasilnya. Langsung apa? Jadi memang instruksinya biasanya di fungsinya memang itu untuk tahu. Berikan bahwa jawabannya harus yang spontan, apa yang terbersit atau apa yang terpikirkan pertama kali gitu iya, ya. Betul. Jangan mikir lagi, wah jawabannya betul. Dengan ini berarti. Oke. Yang kemudian 37, saya ingin menghilangkan takut kepada. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, ketakutanku kadang memaksaku untuk, nah itu kan juga memunculkan semua, ini memang fungsinya adalah pengen tahu sikap terhadap perasaan takutnya akan seperti apa. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, mungkin nanti bisa kita lanjut kali ya, Bu ya, di yang mendatang untuk metode yang lainnya ya, Bu ya. Baik, berarti kita ini metode kan sampai tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kartika, ada tes-tes proyektif ya, tadi dijelaskan tes-tes proyeksi itu ada TAT, ada HTP, DAP, terus juga ada BAUM, ada ROSHA, terus juga ada SSC ini juga ya, Bu ya. SSCT ini juga, terus ada tadi EPPS, ada tes intelijensi juga ya, Bu ya. Tadi betul, ya sudah dijelaskan ada WISE, ada atau WISC, terus juga ada Army Alpha gitu ya. Dan sebenarnya kita ada juga beberapa metode lain ya, tapi nanti akan kita bahas untuk metode masih dengan metode antropologi psikologi ini dalam pertemuan kita selanjutnya gitu. Dan sebenarnya tayangan ini juga nanti bisa diakses kembali atau adik-adik dapat menyaksikan kembali di UGTV official gitu ya. Mungkin Bu Kartika sebelum kita akhiri, karena waktunya juga sudah di penghujung acara, kita ada yang mau disampaikan mungkin kepada adik-adik mahasiswa? Oke. Mungkin nanti ada beberapa buku apa namanya e-book ya. Untuk materi apa antropologi itu ya, Bu ya. Antropologi nanti psikologi bisa atau antropologi download juga di staff site kita ya, Bu ya. Oh, oke. Okay. Materi-materi mungkin berarti yang nanti belum di dapat atau masih kurang ya, Bu ya, gitu. Oke. Okay. Nanti bisa di-download oleh adik-adik mahasiswa ya. Boleh di staff site kita ya, Bu ya. Di staff site. Iya, staff site-nya Ibu Kartika. Bisa di Aprilia, kita kan atau berempat ya, Bu ya. Iya, atau saya Indah Cahyanti atau Ibu Nurul Diyar atau juga dengan Ibu Ananda Favidia ya, gitu, dan ya. Saya juga. Dan Ibu Kartika Aprilia. Cukup itu, gitu. Bu. Itu saja dari Bu. Oke, semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan bisa dipahami. Sebenarnya untuk metode dalam antropologi psikologi ini sangat menarik ya, karena nantinya adik-adik mahasiswa juga akan mempelajari mengenai metode-metode yang lainnya ya, Bu, untuk ya? Penelitian ini juga, bukan hanya untuk antropologi psikologi namun juga untuk psikologinya bisa juga gitu ya, bisa digunakan gitu.
Baik, kita sudah masuk ke penghujung acara. Saya Indah Cahyanti dan Ibu Kartika Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.